Halo. Halo, halo, ketemu lagi. Wah, kita hari ini warna-warni. Aku pakai serba pink. Ah, serba pink. Aku ada merah dan biru. Aku ada merah dan biru. Hari ini. Itu ketawa atau nangis? Ya, coba kamu tebak. Itu ketawa atau nangis? Ya, itu bisa ketawa, bisa nangis, ya. Kita mau bicara tentang bagaimana bersuka cita dan bergembira. Bersuka cita dan bergembira, nih lihat lo. Tuh kan, muka aku ada dua. Muka kamu ada dua. Ini lihat. Yang mana? Yang bawah, itu monyet. Nah, yang atas? Nih, yang atas lihat. Itu muka aku juga. Muka kamu gimana? Itu udah ke salon. Apa? Udah ke salon? Iya, nih lihat. Apa? Ini sudah di make up. Di make up gimana? Itu semua mukanya dikasih warna pink. Semua mukanya dikasih warna pink. Iya, senyum kan. Halo. Ini aku. Ini aku. Oh, aku udah. Ya, kita mau belajar tentang sukacita. Filipi 4. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan. Bersukacitalah. Wah. Bersuka cita itu sesuatu yang mahal. Mahal. Tetapi juga murah. Murah. Mahal. Mahal kalau orang itu gak rela hatinya. Iya. Kalau hatinya gak rela. Itu suka cita jadi mahal. Kalau hatinya rela. Dia akan dengan mudah bersuka cita. Iya, bersuka cita. Hidup ini cuma ada dua. Iya, cuma ada dua. Apa itu? Kamu. Aku sama. Aku nangis. Oh, bukan. Hidup itu dua, ekspresinya. Oh, ekspresinya dua? Ya, kalau tertawa. Kalau nangis. Kalau tertawa. Kalau nangis. Ah, jadi pilihan tertawa dan nangis itu lo pilihan kita. Mau bersuka cita apa berduka cita? Nah, bersuka cita atau berduka cita? Dan Tuhan mengajarkan kita. Kalau mengajarkan kita bersuka cita lah senantiasa di dalam Tuhan. Hendaklah sukacitamu selalu ada. Selalu ada. Jangan suka berkeluh kesah atau menangis untuk yang tidak perlu. Jangan berkeluh kesah dan menangis yang tidak perlu. Mana kamu? Kamu ada di mana? Oh, ada di sini. Ah, emangnya aku di bawah. Bersuka cita. Kalau suka mengeluh. Nih, Pak Wendy beli ini di pasar. Apaan itu? Ini belinya murah. Bisa jadi suara nangis atau suara orang menyanyi. Oh, itu. Tapi kalau suara nangis. Nah, kalau suara nangis gini. Macet ya. Jadi cuma nangis. Nangis. Oe. Oe. Kalau tertawa, itu bukan tertawa bahagia, itu stres. Tertawa bahagia. Aku nggak bahagia. Tertawa bahagia. Itu kayak monyet gila, ya. Jadi Alkitab kita bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Bersukacitalah. Nih, ada yang tidak bersukacita. Apa? Tahu enggak? Yang punya mobil pengen pesawat. Dia sedih. Kenapa aku enggak punya pesawat terbang? Oh. Yang punya motor pengen punya mobil. Dia sedih. Kenapa aku enggak punya mobil? Yang punya sepeda pengen punya motor. Dia sedih. Kenapa aku naik sepeda terus? Yang jalan kaki dia sedih. Kenapa enggak punya sepeda? Aduh. Kenapa aku enggak punya sepeda? Lalu yang kakinya pincang, dia ingin punya kaki normal. Aduh, kenapa aku enggak punya kaki yang normal? Lalu yang di kursi roda yang gak bisa jalan, dia berpikir alangkah indahnya kalau aku bisa jalan sekalipun kakiku berjalan dengan tidak baik. Aduh, kenapa aku ada di kursi roda?
itulah manusia. Manusia itu tidak pernah puas. Ya, kalau kamu? Aku itu puas. Puas gimana? Aku kalau jadi monyet sudah jadi monyet selamanya. Oh, jadi monyet selamanya? Iya, karena apa? Karena sukacita itu? Sukacita itu karena perbandingan. Kalau saya banding-banding? Coba banding-banding. Kalau aku bandingin sama kamu? Ya, monyet bandingin sama aku. Aku sedih. Kenapa aku jadi monyet? Nah, terus? Kalau yang lain? Kalau semut, semut sedih sama lihat monyet. Kenapa? Semut kan kecil. Semut kecil. Jalannya mana, walaupun dia rajin ya. Tetap lebih cepat monyet. Iya, tapi semut itu nggak pernah lihat semut sedih. Oh, kamu pernah lihat semut nangis nggak? Nggak pernah. Terus, semut itu gerak terus? Iya, gerak terus. Walaupun bunyinya aku nggak tahu dia bunyinya gimana. Bunyinya gimana? Ngomongnya juga aku nggak tahu. Nggak tahu, cuma semangat, aktif ya. Walaupun kita nggak pernah dengar semut nyanyi. Iya, dia dengar semut nyanyi. Jadi sebetulnya sukacita itu bukan berapa banyak yang kita punya. Sukacita itu bukan berapa banyak yang kita punya. Contohnya lagi, ini lagi COVID-19. Aku lagi kena COVID. Ini apa sih? 33. Ah, terbalik hurufnya. Ya, jadi kalau sedih misalkan kena COVID-19. Tetap harus sukacita. Iya. Karena kita masih hidup. Masih hidup. Masih sehat. Masih sehat. Yang sakit juga punya kesempatan hidup. Yang sakit punya kesempatan hidup, punya kesempatan sehat. Jadi bersyukur. Bersyukur. Jangan mengeluh. Jangan mengeluh kayak monyet. Aku sedih. Kenapa aku jadi monyet? Kenapa aku mau jadi kamu? Nah, itu kalau orangnya tidak bersuka cita. Iya. Kalau bersuka cita. Ih, aku senang jadi monyet. Apa sih? Aku senang jadi monyet. Kenapa? Aku bangga bahagia jadi monyet. Bahagianya gimana? Kamu itu lebih tidak bahagia. Aku lebih tidak bahagia. Iya, coba bayangin. Bayangin gimana? Kamu kan harus bayar pajak. Aku harus bayar pajak. Aku nggak usah. Oh ya juga. Kamu kan harus punya KTP. Harus punya kartu penduduk. Iya, aku nggak usah. Oh ya. Kalau naik motor? Kamu harus punya SIM. Harus punya SIM? Aku nggak usah. Oh betul juga. Lalu, kamu kan harus sekolah kalau mau pinter. Iya, harus sekolah. Terus kalau kamu? Aku nggak usah. Oh ya juga ya. Tukeran mau nggak? Nggak mau. Kenapa emang? Susah jadi manusia, tau enggak? Susah jadi manusia. Emangnya apa? Enakan jadi monyet. Emangnya apa enak jadi monyet? Ya enak aja, gak usah mikirin kesusahan manusia. Kan aku diajar tentang bersuka cita. Bersuka cita dan bersyukur. Jadi artinya apa? Jadi artinya bersuka cita itu bukan karena keadaan. Bukan karena keadaan. Tetapi yang penting sikap hati. Sikap hati. Di setiap keadaan. Di setiap keadaan kita bisa bersuka cita nih wajah aku. Itu wajah apa? Ini wajah aku tuh, monyet cantik kan. Apa itu bukannya pink semua? Iya kan cantik kan, ganteng kan. Ayo tukeran. Tukeran apa? Tukeran yang lihat. Apa? Kamu jadi aku jadi kamu. Ah, gak usah. Monyet tetap monyet. Bersuka citalah di dalam Tuhan. Jangan bersungut-sungut. Walaupun lagi masalah, ekonomi susah, namun kita bisa bersyukur dengan apa yang ada. Iya, sukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi bukankah anda sukacitalah? Ya. Si SpongeBob datang lagi. Halo, monyet. Ayo, aku stand up. Iya, kamu apa? Kamu nyanyi ya. Iya, aku nggak sukacita. Iya, aku nggak sukacita juga stand up ya. Coba kasih tahu itu orang-orang. Semua yang ada di yang lihat sini. Bersuka cita ya. Iya, bersuka cita ya. Iya, bersuka cita ya. Iya. Bersuka cita ya. Iya, bersuka cita. Iya, kita tetap bersuka cita. Bersuka cita di dalam Tuhan. Iya, bersuka cita di dalam Tuhan ya. Ayo. Monyet nyanyi, yo. Aku bersuka cita selalu. Karena Tuhan telah sayang aku. Aku bersuka cita selalu. Bukan karena keadaan, tapi karena Tuhan sayang sama aku. Tapi karena
Serem. Bersukacitalah senantiasa. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi. Sekali lagi aku katakan. Bersukacitalah. Bersukacitalah. Di dalam setiap keadaan. Tuhan hadir, mencintai, menjaga kita. Jangan berkeluh kesah. Jangan berkeluh kesah. Aku mau ketawa. Coba. Aku mau nangis. Coba. Aduh, kenapa aku jadi nangis? Nah, udah. Bersuka cita. Bersuka cita ya. Jangan tutupin. Ya suka cita ya. Udah. Suka cita ya.